upacara penutupan TNI Manunggal Membangun Desa ke-116 tahun 2023 siap dimulai. Pelaksanaan dan sasaran. A. Pelaksanaan kegiatan TMMD ke-116 tahun 2023 di wilayah DIM 0810 Nganjuk dilaksanakan selama 30 hari mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 8 Juni 2023. Dengan berakhirnya pelaksanaan TMMD ke-116 ini, ada beberapa atensi dan harapan yang perlu saya sampaikan sebagai tindak lanjut dari program TMMD ini, antara lain: pertama, pelihara terus semangat kebersamaan dan kemanunggalan antara TNI rakyat. Jangan mudah terhasut dan terprovokasi oleh pihak manapun yang hendak merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, pelihara terus semangat gotong royong sebagai warisan budaya bangsa yang sudah terbina dengan baik selama ini. Ketiga, rawat hasil program TMMD ini agar manfaatnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh warga masyarakat. Hari ini kita melaksanakan kegiatan penutupan TMMD yang ke-116. Program ini adalah dilaksanakan oleh Kodam 5 Brawijaya. Nah, salah satu pelaksanaan kegiatannya adalah di sini. Sebenarnya sasaran ada 5 tempat kan, nah, yang di Bondowoso, Jombang, Mojokerto, Sumenep, dan Nganjuk. Nah, dalam hal ini yang pelaksanaan di sini tadi sudah kita lihat, sasaran-sasaran yang dilaksanakan adalah rehab rumah, kemudian jalan, pembuatan jalan baru. Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat lah ya, karena tujuan dari program ini adalah sesuai tujuan apa yang disampaikan oleh TNI, bahwa kita adalah sinergi dengan masyarakat sesuai tema, dengan sinergi secara lokal mewujudkan TNI rakyat.
kita semuanya, program TMMD TNI Manunggal Membangun Desa ini dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Sengaja kami mencari tempat-tempat yang terisolasi dengan tujuan supaya transportasi bisa lancar. Dengan adanya transportasi seperti ini, kami berharap semuanya agar perekonomian bisa meningkat. Mari kita jaga bersama yang sudah kita awali ini. Semoga kedepannya masyarakat di Ngluyu dan sekitarnya ekonominya lebih sejahtera dan lebih bagus lagi. Itu harapan kami semuanya. Kami lakukan program RTLH, Rumah Tidak Layak Huni, kemudian sekolahan, kemudian kegiatannya non-fisik, kami memberikan masalah kesehatan, masalah bahaya narkoba, kemudian masalah wawasan kebangsaan, kegiatan rohani, semuanya untuk membangun lahir batin kita semuanya.